Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ulangi, kali ini saya akan share tentang membuat stiker di WhatsApp. Pertama kali yang harus dilakukan adalah update WhatsApp ke versi terbaru. Yang kedua, silakan install ini personal sticker for WhatsApp di HP Android kita masing-masing. Yang ketiga adalah kita harus install salah satu sampelnya yang saya pakai adalah dengan install PixArt. Ini bawah kanan PixArt, coba kita open. Saya pakai yang gratisan. Saya akan share tentang cara membuatnya. Tombol plus, kemudian kita ambil gambar kita, all photos dulu. Kemudian saya mau cari foto yang saya akan edit menjadi stiker. Misalnya saya akan yang ini, set size lebih kecil. Kemudian kita tombol tools, kita akan crop dulu, dikecilin size nya biar tidak terlalu besar. Nah, kira-kira untuk stiker cantik ya, gitu kan. Kemudian di oke dulu. Nah, kira-kira seperti ini. Kemudian di tools nomor 2 dari kanan ada cut off atau gunting ini ya, gambar gunting. Klik, kemudian ada gambar orang. Klik. Itu akan menghilangkan background-nya. Yang muncul hanya kita. Nah, ini tapi nggak sempurna. Coba kita sempurnakan dulu, kita zoom. Tangan kita ini masih ke-delete. Gambar kuas, dan kita perluas daerahnya yang akan kita jadikan gambar masih utuh. Nah, ini manual kita beginikan karena biasanya sih langsung, tapi ini mungkin ini bisa dihapus lagi yang kelebihan. Oke, mungkin seperti ini yang warna hilang lagi. Ini kita tambahkan lagi. Cus. Dihapus dulu. Kira-kira beginilah ya. Kemudian kita save. Oh, ini ada yang bawah yang belum ke tambahkan ini. Kita tambahin gambarnya biar nanti nggak ke-delete. Itu masih coklat. Oke, ini bisa kita hapus sedikit. Kalau sudah siap kita cut, save. Nanti backgroundnya hilang. Nah, seperti itu. Kemudian kita tambahkan teks tulisan yang akan kita munculkan sekarang, atau kita beautykan dulu biar keringatnya hilang. Tambahkan teks sama mana, oke dulu. Tambahkan teks amin, YRA. Nah, ini akan muncul, kemudian kita bisa blending kan, kita bisa puter. Contohnya membuat stiker, kemudian kita bisa stroke
tombol stroke kita pencet biar ini ada bordernya. Nah gitu. Oke, kalau gitu kita save, kemudian save as sticker di situ, kemudian tombol save sebelah kiri, save to device. Udah, paling gitu saja sih cara bikinnya. Kemudian cara membukanya adalah dari WhatsApp kita kayak mengirim sebuah emoji, kemudian ada muncul di situ paling bawah kanan untuk stiker kita. Kita akan muncul di sini stiker tadi. Nah ini, amin ya RA. Tuh sudah. Demikian tutorial kali ini, semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum.